kampungan. Ayo. Mau bermain-main denganku kalian, hah? Lari! Kalian gak bisa kemana-mana, karena aku adalah Raja Iblis! Ayo kita kabur. Mau main-main kalian denganku, ha? Ayo masuk. Ayo cepat masuk. Mau lari kemana kalian? Mana ini Kiti? Hah, yang pasti bukan di tempat orang kawinan. Ini di hutan ya? Taman bermain anak-anak. Pakenanya di hutan lah. Kalian justru berpindah ke hutan tempat kerajaan iblisku. Sebentar, aku buat pintu aja dulu. Ayo. Balang Kesimba. Apa yang terjadi beberapa waktu ini telah menyadarkanku. Sebenarnya kau anak yang baik. Saat kau melukis di tembok istana, kau hanya ingin menunjukkan kreativitasmu. Tapi salah tempat. Tapi jauh di dalam dirimu, kau anak yang baik. Terima kasih juga telah menyadarkan anakku. Ia di bawah pengaruh kekuatan jahat saat memenjarakan kami. Sekarang, ia masih dalam perawatan untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. 5 pendekar sayangnya telah pergi. Padahal kita membutuhkannya untuk memperkuat pertahanan kerajaan ini. Insya Allah kita dapat memanggilnya setiap saat, Baginda. Mereka tak ada di sini.
tapi mereka selalu ada di sini. Terima kasih untuk kebijaksanaan Raja untuk tidak memenjarakan saya, istri saya, beserta cucu saya. Kakek Dafa, persahabatan antara ayah saya dengan Kakek Dafa akan terus berlanjut dengan terjalinnya persahabatan di antara kita. Dan juga cucu Kakek Dafa dengan anak saya. Kalau berkenan, cucu kakek saya jadikan mantu. Jadi bukan saya? Bukan main. Ingat umur, udah udur. Nah, luar umur boleh tua, tapi dalamnya? Udah. Busuk. Gimana Mas Balang Kasimbar, mau gak sama kakak saya? Ya maulah. Ayo ketawa. Hah?